pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat jumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Program ini membahas dengan topik Sejarah Manajemen Ilmiah, mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan kode ISIP 4111. Pemirsa, berbicara tentang manajemen, maka banyak hal yang harus kita pelajari. Dari mulai sejarah timbulnya manajemen ilmiah, fungsi-fungsi manajemen, dan teori membuat keputusan. Pemirsa, ada yang mempertanyakan, kapankah manajemen itu muncul? Pertanyaan ini memang sulit untuk dijawab, mengingat belum ada yang bisa memastikan kapan manajemen itu timbul. Namun demikian, bukti fisik adanya manajemen bisa dilihat pada masa peradaban Mesir kuno, di mana bangunan piramid yang megah tentunya dibangun oleh sekelompok manusia yang sudah terorganisir. Hal lain yang bisa membuktikan bahwa prinsip manajemen sudah diterapkan walaupun secara teori manajemen ilmiah belum lahir, yakni pembangunan piramida tersebut telah mungkin terlaksana tanpa adanya seorang yang merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan para pekerja dan mengontrol pembangunannya. Manajemen juga diduga ada sejak manusia itu ada. Dengan kata lain, usia manajemen sama dengan usia kehidupan manusia itu sendiri. Karena manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari praktek manajemen, walaupun dalam tingkatan yang masih sangat sederhana. Pada tahun 1776, Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik yang sangat terkenal, yakni The Wealth of Nations. Ia mengatakan bahwa keunggulan ekonomis yang diperoleh dari pembagian kerja atau division of labor, yakni perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang lebih spesifik dan berulang. Smith mengambil industri pabrik peniti sebagai sebuah penelitiannya. Ia mengatakan bahwa dengan 10 orang, peneliti tersebut dapat menghasilkan kurang lebih 48.000 peneliti dalam sehari. Akan tetapi, jika setiap orang bekerja sendiri menyelesaikan tiap-tiap bagian pekerjaan, sudah sangat hebat bila mereka mampu menghasilkan 10 peneliti sehari. Smith akhirnya menyimpulkan bahwa pembagian kerja bisa meningkatkan produktivitas dengan cara meningkatkan keterampilan dan kecepatan tiap-tiap pekerja, menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas, dan menciptakan mesin serta penemuan lain yang bisa menghemat tenaga kerja. Pemirsa, manajemen ilmiah mula-mula dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor sekitar tahun 1900-an. Karena karyanya tersebut, Taylor kemudian disebut sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Dalam buku-buku literatur, manajemen ilmiah sering diartikan berbeda. Taylor dalam bukunya Scientific Management menuliskan gagasan-gagasannya dalam 3 makalah, yakni Soft Management, The Principle of Scientific Management, dan Testimony Before the Special House Committee. Secara umum, terdapat 4 prinsip manajemen yang dikembangkan oleh Taylor. 1. Mengembangkan ilmu untuk setiap elemen dari pekerjaan individual. 2. Secara ilmiah menyeleksi, kemudian melatih, dan mengembangkan pekerja. 3. Lebih kooperatif bekerja bersama pekerja lain untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ilmu yang dikembangkan. 4. Membagi pekerjaan dan tanggung jawab secara seimbang antara manajemen dan pekerja. Tokoh lain selain Taylor adalah Henry Lawrence Gunn. Tory Gunn melengkapi teori Taylor, yakni dengan task
bonus. Inilah awal dari pemikiran perlunya insentif atau bonus dalam bidang perindustrian. Dasar pemikirannya adalah terletak pada tugas-tugas dalam satu hari, misalnya hasil produksi dari sejumlah unit per hari, dikaitkan dengan pembayaran gaji harian seorang pegawai. Prestasi GAN lainnya adalah GAN chart yang menggambarkan tingkat kemajuan pekerja yang telah dicapai dilihat dari waktu yang direncanakan. Tokoh berikutnya, yakni Franz Gilbert dan Lillian Gilbert. Tokoh suami istri ini memunculkan sistem Gilbert atau yang dikenal dengan sistem cepat. Cepat di sini memiliki arti mengurangi gerakan yang tidak perlu dalam suatu pekerjaan, sehingga menjadi lebih efektif dan demi efisiensi waktu. Tokoh manajemen lainnya, yakni Bernard Thompson, ia adalah dosen manajemen di Harvard Graduate School of Business Administration. Ia ikut membenahi sistem Taylor yang diajarkan pada anak dirinya. Thompson bekerja dengan Taylor serta rekan-rekan lainnya dalam mengembangkan sebuah sistem klasifikasi biaya yang lebih banyak memakai notasi huruf-huruf daripada angka-angka. Hal lain yang berpengaruh dalam perjalanan manajemen ilmiah adalah terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad ke-19. Dalam revolusi industri, yakni terjadinya pergantian tenaga manusia dengan mesin yang menyebabkan perubahan industri rumah tangga menjadi industri pabrik yang lebih ekonomis. Adanya industri pabrik memunculkan manajer-manajer yang mampu mengorganisasikan para pekerja sehingga bisa bekerja secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Manajer dituntut untuk bisa membuat sebuah perencanaan, mengorganisasikan seluruh sumber daya, melakukan pengawasan, dan membuat inovasi agar perusahaan yang ia pimpin mampu bersaing dengan kompetitornya dan usia perusahaan tersebut bisa bertahan lama lagi. Perkembangan selanjutnya, sejarah manajemen yakni munculnya banyak teori-teori tentang manajemen, antara lain tokoh yang dimuncul di awal timbulnya manajemen ilmiah, yakni Robert Owen dan Charles Babbage. Robert Owen adalah seorang manajer pabrik di beberapa permintalan kapas di Skotlandia di awal tahun 1800-an. Ia melakukan sebuah inovasi dalam hal perbaikan-perbaikan kondisi lingkungan kerja. Tokoh selanjutnya, yaitu Henry Fayol. Menurut Fayol, ada 14 prinsip manajemen. 1. Pembagian pekerjaan atau division of work. Suatu pembagian pekerjaan atau tugas yang mengarah pada pertumbuhan spesialisasi di segenap bidang yang diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan tenaga kerja. 2. Kewenangan dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Prinsip perlunya keseimbangan harmonis antara wewenang dan tanggung jawab di mana keduanya tidak dapat dipisahkan. 3. Disiplin. Suasana tertib dan teratur di mana orang yang berada dalam organisasi tunduk, patuh dan taat pada norma atau ketentuan yang ada tanpa ada unsur paksaan. 4. Kesatuan komando atau unity of command. Segenap anggota organisasi hanya menerima perintah dan melaporkan pelaksanaan perintah atau hasil pekerjaan serta mempertanggungjawabkannya kepada seorang pemimpin. 5. Kesatuan arah atau unity of direction. Setiap kelompok yang melakukan kegiatan bertujuan sama harus memiliki seorang pemimpin dan memiliki sebuah rencana. 6. Kepentingan individu harus tunduk pada kepentingan umum. Subordination of individual interest to general interest. Kepentingan umum ditempatkan di atas segala kepentingan, baik kelompok maupun pribadi. 7 adalah gaji atau remuneration of personnel. Sistem atau metode penggajian bersifat adil dan memberikan kepuasan maksimal bagi buruh dan majikan.
8. Pemusatan wewenang atau centralization. Adanya pemusatan kekuasaan dalam kelompok tunggal dan kepemimpinannya diserahkan pada satu orang pemimpin agar anggota atau pegawai tidak dibingungkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan. 9. Jenjang bertangga atau hierarki merupakan garis tingkatan wewenang dan tanggung jawab dari tingkatan tertinggi hingga terendah dan tidak boleh ada penyimpangan. 10. Ketertiban atau order. Keteraturan dan kelancaran organisasi di mana setiap anggota mematuhi dan menaati segala ketentuan yang menyangkut kondisi yang baik dalam pencapaian tujuan. 11. Keadilan atau equity. Pemimpin tidak boleh memperlakukan anggota dengan semena-mena. Menghargai setiap prestasi, memberikan kesempatan untuk menyampaikan saran, kritik, dan informasi yang membangun dalam upaya pengambilan keputusan yang lebih tepat. 12. Stabilitas jabatan pegawai atau stability of tenure of personnel. Memelihara dan menjaga kestabilan kondisi kerja, memelihara hubungan yang harmonis, menjaga keselamatan kerja, dan sebagainya yang dapat menimbulkan kelancaran dan kelangsungan proses kegiatan manajemen. 13. Prakarsa atau inisiatif. Penghargaan atas saran, ide, gagasan, kritik, dan informasi yang dikemukakan anggota atau bawahan sehingga menciptakan cara kerja yang baru yang lebih efisien, efektif dalam pencapaian tujuan. 14. Kesatuan, yakni pembinaan, bimbingan, motivasi yang menerus terhadap anggota atau pegawai agar memiliki jiwa kesatuan dan rasa setia kawan. Robin and Coulter menjabarkan keahlian yang harus dimiliki oleh manajer, yakni 1. Keahlian konseptual, 2. Keahlian komunikasi, 3. Keahlian efektivitas, dan 4. Keahlian interpersonal. Baiklah, mari kita bahas satu persatu keahlian tersebut. Keahlian konseptual antara lain harus memiliki kepandian untuk menggunakan informasi untuk memecahkan masalah, mampu mengidentifikasi peluang untuk berinovasi, mengerti teknologi bisnis dan model bisnis yang cocok dengan organisasinya, kemudian mampu mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusinya. Keahlian komunikasi antara lain, manajer harus mampu mentransformasikan ide ke dalam kalimat, perbuatan, serta memiliki kredibilitas di antara kolega, teman, dan bawahan. Mampu mempresentasikan dan berbicara secara cermat dan bisa berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Keahlian efektivitas antara lain, manajer harus bisa memberikan kontribusi, peran untuk misi korporasi atau tujuan departemen, fokus pada pelanggan, mampu melakukan negosiasi, mengendalikan proyek, menentukan prioritas, dan bisa membagi waktu secara efektif. Keahlian interpersonal, antara lain, manajer harus mampu melatih dan memonitoring dan memiliki banyak varian skill, mampu bekerja sama dan memiliki jaringan yang luas. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, demikianlah pembahasan dengan topik Sejarah Manajemen Ilmiah mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan kode ISIP 4111. Semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat belajar dan sukses.